Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian soalan saya tengok. Salam Ustaz, manusia dah tahu kita berada di akhir zaman, namun sebab apa tak nak gandakan ibadat? Oh, soalan. Dah tahu kita di akhir zaman, pasal apa tak mau gandakan ibadat? Tuan Syah kata lagu tu lah tuan-tuan. Kita tahu dah kita nak mati. Tahu tak kita nak mati? Tahu kan? Pasal apa tak gandakan ibadat? Orang sakit tu kadang-kadang duduk hospital tu mayang pun tak. Loh, tengok cara sakit tu nampak tak lama. Nampak tak? Cara sakit tu, dia punya penat sakit tu nampak tengok laih sangat dah dia ni. Tapi ada di antara mereka juga yang dalam keadaan macam tu pun solat pun tidak. Tuan-tuan, ini ujian. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada keyakinan. Kita ceritalah apa pun, benar betul-betul ini yakin ke tak yakin. Dia bukan cakap-cakap di mulut aku yakin atau tidak. Yakin ke tak yakin dengan hari akhirat? Yakin ke tak yakin dengan pembalasan selepas daripada kita mati? Kadang-kadang dia, ya aku percaya, tapi dia tak masuk betul-betul dalam hati. Macam kita lah tuan-tuan. Kita naik apa, motor. Naik motor atau naik kereta. Member taman kita bagi lampu, mak, seolah ada polis. Kita tengok dia, kita tak yakin. Sebab kita kenal dia, dia kelentong. So kita terus ke tu. Kita buat tak tahu. Tapi kalaulah ada orang naik lampu seolah macam ada roadblock depan tu, kita pula ada kesalahan, agak-agak kita nak terus ke kita patah balik? Kalau kita yakin roadblock ada sungguh, kita yakin kan? Biasanya hak tu yakin tau. Kau naik atas highway, bila orang bagi terus duduk tengah laju slow je kan, slow, yakin sungguh, tengok ada sungguh roadblock kan, punyalah takut. Tuan-tuan, macam tu juga bila kita yakin kita akan buat perubahan serta-merta. Tapi kalau kita tak yakin, on off mungkin ya mungkin tak, kita duduk macam tu lah juga. Tuan-tuan, begitu juga kehidupan kita masih hidup atas dunia ni, kita yakin tak tentang kehidupan akhirat tu? Yakin ke tak? Kalau yakin betul-betul, kita akan takut punya ketika dibangkitkan di akhirat macam mana kalau kita tak ada preparation. Sebab tu ini semua dia ada kaitan dengan iman. Sebab tu iman kita pun kadang naik kadang turun. Masa naik ni memang kita jaga semua, bila turun tu macam tak yakin dari tu. Sebab tu kalau kita tengok banyak hadis Nabi SAW, sebelum Nabi nyatakan sesuatu amalan ataupun perintah, Nabi sebut apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, baru Nabi sebut apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Tu contohnya. Maka hendaklah dia bercakap benda baik atau dia diam. Nabi kaitkan dengan apa? Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maknanya kalau dia betul-betul beriman, mulut nak keluar cakap pun dia jaga-jaga. Aku takut kalau aku cakap benda salah, benda haram, aku takkan cakap. Kalau aku keluar kenyataan menyakitkan kawan aku, menyebabkan aku dapat dosa, fitnah, mengumpat, aku takkan cakap. Sebab apa? Aku takut di akhirat esok ni. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah hari akhirat, dia akan cakap benda baik ya, ataupun kalau dia tak tahu dia diam, senyap. Nabi kaitkan dengan iman tuan-tuan. Sebab apa? Dia memberi implikasi kepada apa yang tindakan yang kita buat. Tapi bila mana iman ini tak apa nak mantap, bukan tak ada, tapi dia nipis sikit, keyakinan tak sampai satu tahap yang membanggakan kita kata. Sebab tu tak heran, sebab tu tidak ada persiapan, tidak ada persediaan. Hak mati hak kita boleh tahu tuan-tuan, maknanya kita tahu boleh berlaku pada bila-bila masa kepada kita pun. Kadang-kadang orang buat tak erti, tambah lagi cerita akhir zaman ni duduk cerita dajjal tu, Yakjuj Makjuj tu, aku pun tak dan lah kata, matahari nak belah barat, lambat lagi, lagilah. Sebab itu para ulama menyatakan sebenarnya tanda kiamat yang paling hampir dengan kita, dalam banyak-banyak tanda kiamat yang kita duduk bincang ni, tanda kiamat yang paling hampir dengan kita adalah mati ya? Mati. Faqad qamat qiyamatuhu sughra. Bila berlaku kematian, maka berlakulah kiamat kecil baginya. Itu paling dekat. Tanda kiamat paling dekat kita mati. Dan kita tahu benda tu berlaku. Tiap-tiap hari ada orang mati, tuan-tuan. Kalau kita duduk Mekah Madinah, lagi kita terasa. Tiap-tiap waktu kita solat jenazah.
Kan? Jadi maknanya di situ tuan-tuan, satu ketika kita pula akan jadi jenazah orang solatkan kita. So apa preparation kita? Jadi semua benda ini, kekuatan nak buat amalan dan sebagainya, dia bergantung kepada kekuatan keimanan dan keyakinan. Lagi mana kekuatan iman kita kuat, yakin kita kuat, bertambah kuatlah persiapan dan persediaan yang akan kita buat, terutama kita berada pada akhir zaman yang menyaksikan banyak dah tanda-tanda akhir zaman yang berlaku, yang kita nampak berlaku di depan kita. Baik, wallahu ta'ala alam, saya umumkan talian ditutup. Itu saja soalan yang ada dalam apa, dalam WhatsApp saya ni dan juga SMS. Ada soalan lisan kau nak tanya? Ada soalan terus kau nak tanya? Ada direct soalan? Ada. Ya. Qabliya, mana dah masuk waktu? Dah masuk waktu. Baik. Kita mai lambat. Contohnya orang dah bang isyak. Kita ada pilihan nak semayang qabliyah isyak ke ataupun kita nak solat tahiyatul masjid. Dia sebenarnya begini, kalau konsep tahiyatul masjid, kita masuk nak duduk. Nabi kata jangan duduk, solat dulu 2 rakaat. Okey, maknanya kita masuk tidak ada aktiviti kita nak buat, mana tidak ada solat yang kita nak buat. Mungkin nak duduk tunggu waktu ke, duduk baca Quran ke apa ke. So masuk masjidnya buat dulu tahiyatul masjid. Tetapi kalau kita masuk masjid tu ada solat yang kita nak buat, dah masuk waktu, dah ada qabliyah, qabliyah Zuhur contohnya, qabliyah Isyak contohnya, maka kita terus buat qabliyah. Tahiyatul masjid sudah include dalam qabliyah yang kita buat itu. Begitu juga kalau kita masuk solat wajib sedang didirikan, tak perlu lagi kita tu masjid dah, terus kita solat wajib tersebut, solat fardu tersebut. Jadi cerita tentang tahiyatul masjid ni makna kita masuk just nak duduk, duduk saja solat dulu. Jangan masuk masjid langkat dan tak solat. Itu masuk masjid ya solat. Itu pentingnya masuk masjid solat. Solat dulu 2 rakaat. Jadi mana-mana solat, kalau solat fardu teruslah, kalau qabliyah, qabliyah teruslah. Tapi kalau tak ada apa nak buat, isulah masuk dengan tahiyatul masjid. Itu konsep tahiyatul masjid. Allahu a'lam. Lain soalan? Lagi? Tak ada. Baik, kalau tak ada kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya pun maaf. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.